Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita insya Allah akan mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga dari suratul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua kosakata ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, merupakan sifat min sifatillahi taala atau juga ismun min asmaillahi taala, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara arti dari mufradat tersebut atau dari kosakata tersebut telah kita jelaskan dalam episode yang sebelumnya ketika kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa makna Ar-Rahman adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ijad dan bayannya kepada seluruh makhluknya secara menyeluruh. Sedangkan Ar-Rahim adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada ahlul wudnya, kepada orang-orang pilihan yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah berupa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bertanya, jika memang memiliki makna yang sama, lalu apa faedah, apa manfaat dari diulangnya lafaz Ar-Rahmanir-Rahim di ayat yang ketiga ini? Dalam kaidah dikatakan bahwa at-taksis aula minat ta'kid. Memunculkan satu makna baru itu lebih baik dan lebih utama daripada kita menguatkan makna yang sudah ada sebelumnya apabila ada ibarah atau ada deskripsi yang sama, apabila ada kalimat yang sama dalam satu pembahasan. Artinya, Ar-Rahmanir-Rahim yang ada pada basmalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang ada pada ayat ketiga ini, kita berusaha carikan makna baru. Kami menukil dari kitab tafsir Sirajul Munir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan, "Fa in qila," apabila dikatakan, "Innahu ta'ala dakara Ar-Rahmanir-Rahim fit tasmiyah, thumma dakara huma marratan tsaniyatan dunal asma'i tsalatsah al-baqiyah." Allah Subhanahu wa taala menyebut atau mengulang Ar-Rahmanir-Rahim pada basmalah dan sekarang pada ayat yang ketiga pun Ar-Rahmanir-Rahim disebut kembali. Famal hikmatu fi dzalik? Apa hikmahnya? Kenapa cuma Ar-Rahmanir-Rahim saja yang diulang? Lafdzul jalalahnya, Rabbul alaminnya, kenapa enggak diulang? Ujiba. Kita berusaha menjawab atau menggali hikmah dari itu semua. Bi annal hikmata fi dzalika ka'annahu qala ta'ala udzkur anni ilahun wa rabbun marratan wahidah. Ingatlah, sesungguhnya aku ini ilah, Tuhan, wa rabb, dan juga Tuhan, marratan wahidah. Tapi hanya satu saja, hanya satu kali saja. Wadzkur anni rahman rahim, rahmanun rahimun marrataini liya'lama annal inayata birrahmah akthar minhu bisairi umur. Kenapa lafaz Rahman dan Rahim diulang? Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Rahman dan juga Rahimnya itu lebih banyak dari apapun. Lebih kita rasakan, lebih kita alami manfaatnya. Tapi kemudian di sini ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan Ar-Rahmanir-Rahim pada ayat yang ketiga, setelah setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kemudian apa setelah Ar-Rahmanir-Rahim? Maliki yaumiddin. Tapi kalian harus ingat, kenikmatan dariku banyak, kasih sayang dariku begitu luas. Tapi kalian juga harus ingat, maliki yaumiddin, bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki hari pembalasan. Artinya apa? Pertama, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai seorang hamba mesti bersyukur karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, sangatlah luas.
Tapi jangan sampai ingatan kita terhadap kasih sayang Allah membuat kita lalai dan kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga Maha memberikan adab bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sejalan dengan ayat yang lain dengan model seperti ini, di mana Allah berfirman, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab." Allah memberikan ampunan terhadap dosa, menerima taubat. Artinya apa? Allah mengampuni dosa, memberikan taubat. Dua sekaligus. Tapi ingat, syadidil iqab, setelah itu kalian jangan lupa. Jangan mentang-mentang udah diampunin, jangan mentang-mentang taubatnya udah diterima, terus ente maksiat lagi dan menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga Maha memberikan adab. Mudah-mudahan makna-makna seperti ini senantiasa tertancap di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sampai kepada derajat ihsan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.